Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah jumpa lagi untuk program Dunia Pendidikan, dialog inspiratif seputar dunia pendidikan. Dan saya Irwan Firman menemani Anda lagi sampai nanti insya Allah jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kami tunggu juga untuk Anda yang akan bergabung bersama pemirsa di line phone 02716793000 ataupun di SMS kami di 08112553000. Pemirsa dimanapun Anda berada, perkembangan dunia pendidikan tentunya akan membuat topik-topik yang hangat untuk kita bahas bersama sebagai bahan pengetahuan juga untuk masyarakat. Dan untuk hari ini pemirsa, kami kedatangan tamu dari seorang akademisi, guru dan juga siswanya dari kelas bahasa SMA MTA. Dan sesuai dengan tema yang kita bahas ya di sore ini, yakni kelas bahasa menuju kelas yang berkualitas dan berprestasi. Kita sudah kedatangan Ibu Siti Hariah S.Pd. dan juga dua siswanya. Kami sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ini kelihatannya tadi agak masih malu-malu. Tapi mudah-mudahan nanti akan banyak ya Bu ya yang akan dibagikan untuk pemirsa yang ada di rumah kaitannya dengan kelas bahasa yang berkualitas dan berprestasi begitu ya. Dan Ibu Hariah, ini dua siswanya yang dibawa siapa aja nih namanya? Ini Kurnia Maharani. Panggilannya? Mbak Maharani. Ketua Gema. Oh, Ketua Gema. Iya. Oh, iya. Gema itu adalah jurnalistiknya yang ada di SMA MTA, kebetulan dari bahasa. Iya. Oh, iya. Kebanyakan dari bahasa. Baik, kemudian satunya? Kemudian Mbak Nurul Azizah, ini yang sudah sering berprestasi menulis ya baik di koran maupun di majalah-majalah. Oh, iya. Panggilannya Mbak? Mbak Nuza. Nuza, baik. Ini adalah dua dari siswa-siswa yang ada di kelas bahasa. Harapannya nanti juga akan memberikan sedikit testimoninya ya untuk saudara-saudara kita yang ada di rumah, sekaligus untuk adik-adik yang barangkali pengen tahu nih ngapain sih yang ada di kelas bahasa, apa saja yang dipelajari di kelas bahasa, dan seperti apa prospek ke depan begitu ketika terus berada di kelas bahasa ini. Nah, Bu Hariah, bisa sedikit dijelaskan dulu kaitannya dengan flashback dulu ya ini ya, kembali dulu. Kok SMA MTA punya kelas bahasa? Itu kira-kira sejak kapan dan seperti apa gambarannya untuk kita? Sebetulnya awal pertama itu kan waktu pertama berdiri di SMA MTA itu kan sudah ada kelas bahasa ya, tapi udah beberapa tahun kemudian dipending. Dan baru tahun 2013 ini ketika pemerintah itu menyarankan bahwa sekolah itu sebaiknya juga punya kelas bahasa, maka SMA MTA membuka kelas bahasa. Ceritanya begitu. Baik, berarti sebenarnya dulu sudah ada ya. Berarti IPA, IPS dan juga bahasa. Nah, sempat ada vakum ya, bisa dikatakan seperti itu ya untuk kelas bahasanya. Sehingga pada tahun 2013 ini muncul lagi kelas bahasa. Kemudian peminatnya saat itu seperti apa Bu Arya untuk tahun 2013? Kalau 2013 pertama itu alhamdulillah sudah ya lumayan ya, pada saat itu 30 anak. 30 anak? Iya, 30 anak. Kemudian tahun keduanya sama, 30. Kemudian terakhir, yang sekarang ini kelas 10 itu ada 32. Semuanya putri. Iya. Baik. Sebenarnya putra pun juga peluang besar untuk masuk ke situ juga. Nah, untuk menuju ke kelas bahasa ini kan berarti dipilih sejak awal kan ya, siswa-siswa. Jadi ketika masuk ke SMA MTA atau ke SMA manapun, mereka sudah dihadapkan pada pilihan untuk jurusan IPA, IPS atau bahasa, begitu ya. Nah, bisa diinformasikan juga kepada pemirsa yang ada di seluruh Indonesia yang barangkali nanti suatu saat akan menuju ke SMA MTA, gambaran kelas bahasa itu seperti apa? Gitu. Kalau kelas bahasa di SMA MTA itu sebetulnya ya sama dengan sekolah lain ya. Kalau kelas sekolah yang lain itu
bahasa asingnya itu kan biasanya bahasa apa, Prancis, bahasa kalau bahasa Inggris itu kan sudah termasuk bahasa yang paten di situ ya. Nah kalau di SMA MTA ini karena bahasa asingnya itu hanya ada beberapa pilihan, bahasa Arab, bahasa Inggris, maka SMA MTA karena background-nya Islam, maka SMA MTA ini memilih ke bahasa Arab. Kemudian yang membedakan lagi, kita ini berusaha untuk menggerakkan kegiatan menulis. Yeah. Jadi mungkin di sekolah-sekolah lain yang saya amati ya, selama ini yang saya amati itu, kalau menulis itu belum menjadi penekanan. Nah, kemudian saya berpikir kalau di sekolah bahasa ini apa yang harus dimajukan? Akhirnya setelah kita rundingkan, ya kita pilih menulis itu menjadi bagian yang diutamakan. Paling penting ya? Iya, paling penting. Baik, ya. Kemudian sejauh ini kalau ketertarikan siswa yang baru masuk ke SMA MTA untuk kemudian langsung memilih kelas bahasa ini, prosentasenya seperti apa? Kalau presentasi ya kemarin itu berdasarkan apa data itu ya, jadi 20-nya itu berdasarkan pilihan mereka sendiri. Jadi mereka memang ingin masuk jurusan sudah bahasa. Minat dari awal, iya. Gitu ya. Kemudian sisanya, nah itu mereka pada saat itu memilih jurusan lain, kemudian diterima di kelas bahasa. Berarti emang sudah ada niatan awal sendiri untuk memilih bahasa, tapi ada juga yang sudah melalui seleksi akhirnya diterimanya di kelas bahasa, begitu ya. Baik. Ya kemudian untuk kegiatan-kegiatan terkini dari kelas bahasa bisa sedikit di-sharekan ya, Ibu, untuk saudara-saudara kita yang ada di rumah. Kalau program-program yang sudah kita rancang itu pertama mulai kelas 10 itu. Tadi kan penekanannya pada menulis ya. Jadi anak-anak kita ajari dulu. Jadi kita training dulu tentang teori menulis. Setelah itu kita ajak mereka untuk mengisi di media. Jadi program pertama itu one day, one article dulu. Jadi setiap hari itu harus ada artikel yang ditulis di kelas itu. Urut absen. Jadi kalau ada 30 anak ya nanti ada 30 hari ya satu absen 1 sampai 30 nanti tanggal 1 absen 1 tanggal 2 absen 2 sampai terakhir. Itu one day one article dan harus dibaca semuanya. Kemudian semuanya mengomentari tulisan teman-temannya itu. Kemudian yang kedua one week one article itu anak-anak mengirim urut juga. Kalau tadi urutannya absen 1 sampai 30, kalau ini dari yang 30 ke 1 gitu. Mengirimkan artikel ke Solo Pos setiap minggu. Nah, nanti kalau dimuat itu berarti dapat nilai tambah. Dan alhamdulillah yang sudah berlangsung selama ini banyak yang dimuat ya. Bisa diperlihatkan ini Mas. Iya, bisa langsung ini ya. Ini ya. Ya, monggo. Ya, seperti ini. Jadi ini kan hasil anak-anak karyanya, yang dimuat, di media massa. Jadi sudah beberapa anak, dan nanti kita beri nilai juga di sini, khususnya keterampilan. Oh begitu. Iya. Ya. Jadi kalau mereka itu kalau apa namanya sudah menulis di sini kan pasti ada semangat untuk menulis. Betul. Gregetnya semakin kerasa semakin ya. Motivasinya semakin tinggi. Itu apa saja yang ditulis biasanya yang di situ? Ini temanya menyesuaikan Solo Pos. Oh, jadi begitu. Kalau di Solo Pos itu setiap minggu itu pasti sudah menentukan temanya. Jadi kita tinggal, oh temanya besok minggu apa, kamu absen ini giliranmu lah, nanti mempersiapkan sendiri. Oh begitu. Baik, seperti sudah ada jalinan kerjasama dengan pihak media massa terkait begitu? Kebetulan belum. Belum ya, berarti ini sebenarnya adalah sebuah prestasi dalam tanda kutip begitu ya? Ya, karena ini kan ini ya yang kemudian dikirim dan kemudian dimuat begitu ya. Kan ya kesannya ya. Seperti itu ya. Ada lagi yang lain yang pernah kemudian dimuat? Kemudian yang itu kelas 10. Kelas 10. Kelas 10 ya. Kemudian kelas 11-nya mulai naik level gitu ya. Jadi kalau kelas 11 itu membuat resensi. Kebetulan di media itu kan banyak yang menulis apa, kolom resensi kan ada ya, banyak ya, seperti Jateng Pos, Solo Pos, Republika lah. Itu kita
yang kelas 2 itu nanti kalau udah membuat karyanya sudah kita edit semua, kita kirim satu persatu. Dalam perjalanannya nanti mungkin kurang apa ya, kurang lancar lah, itu kan risikonya ya. Betul. Tapi kita berusaha untuk masuk ke situ. Masuk. Jadi kalau kelas 11 lebih ke situ, kemudian juga essay kita ikutkan lomba, karena yang sering lomba itu kan essay-nya. Yeah. Kemudian di kelas 12 nanti insya Allah ini sudah kita buat dan kita rencanakan untuk menerbitkan buku, kumpulan cerpen. Kalau di toko buku itu kan ada KKPK ya, kecil-kecil punya karya. Ya. Tapi ya, kalau kita ya KKPK, tapi kakak-kakak punya karya. Nah, gitu. Levelnya udah agak gede-gede. Ya. Ya, nanti kita inginnya buku ini ya bisa berkontribusi di majelis MTA ya. Jadi kan di MTA ini kan banyak yang punya anak kecil ya. Ya, kita biar anak-anak itu biar suka membaca lah. Apa buku yang kita baca lah, ini SMA MTA insya Allah nanti kalau berjalan lancar siap untuk menyediakan cerita-cerita anak yang dibuat oleh anak-anak di SMA MTA. Kakak-kakak untuk adik-adiknya gitu ya. Baik. Nah, sebelum ke teman-teman yang ada di tengah, masih ke Bu Haria, ini nampaknya dari awal memang teman-teman sudah dilatih untuk ke depan salah satunya adalah menuju ke jurnalis, salah satunya begitu ya. Sebenarnya kesempatan yang lain pun ke depan akan semakin lebar juga sesuai dengan kemampuannya, karena tidak sedikit juga sekarang lulusan bahasa kerja di bank, kerja di pabrik dan lain sebagainya pun juga banyak begitu. Nah, sedikit gambaran untuk saudara-saudara kita yang ada di rumah, kenapa harus memilih bahasa untuk anak-anaknya, dan kenapa adik-adik yang kelas 9 sekarang barangkali kelas 9 maksud kami SMP ya. Oh, SMP ya. Kenapa nantinya harus memilih kelas bahasa begitu? Ya. Setiap anak itu kan punya potensi sendiri-sendiri. Jadi kalau semua nanti dipaksa masuk IPA sementara anak nggak suka, itu kan kadang kasihan juga. Ini nggak sekolah biasanya orang tuanya ya. Betul. Ini sekolah anaknya atau orang tuanya. Iya, orang tuanya. Padahal kalau di kelas bahasa seperti Mbak berdua ini, Nuzia dan Maharani, di kelas bahasa itu sangat berkembang. Dan saya tahu bahwa, saya tekankan kepada mereka bahwa kalau ingin berkembang di sebuah komunitas itu ya dengan kemampuan kita sendiri. Kalau kita masuk di IPA sementara kita tidak suka atau mungkin tidak mampu, kan tidak akan berkembang. Dan nanti akan menjadi yang mungkin yang terakhir ya. Tapi kalau di komunitas yang kita suka, kayaknya kita berkembang dan menjadi bagus. Itu lebih bagus seperti itu. Lebih berkualitas. Ya, lebih berkualitas. Ya. Anak-anak ini akhirnya kan yang suka menulis, suka apa, ya membuat tulisan apapun itu, akhirnya di kelas bahasa itu mereka berkembang dan bisa mengembangkan bakatnya ini di berbagai media. Dan akhirnya mereka menemukan dunianya. Nah, ketika mereka menemukan dunianya, nanti ketika kuliah pun saya sarankan kamu nanti kuliahnya ya misalkan di bahasa itu, atau mungkin di pustakawan karena mereka suka baca-baca buku, itu akan lebih menyenangkan dan lebih baik daripada mungkin mereka tidak menyukai yang jurusan yang dalam tanda kutip tidak mereka sukai. Mereka sukai ya. Ya, atau tidak mereka memiliki potensinya begitu ya di dalamnya. Baik. Itu sebenarnya alasan yang paling logis yang bisa diterima oleh seluruh adik-adik yang masih SMP kelas 9 sekarang dan juga orang tua, bahwa potensi masing-masing siswa itu sebenarnya masing-masing namun ketika nanti sudah disesuaikan dengan tempatnya insya Allah akan berkembang dengan baik begitu ya. Kira-kira seperti itu ya Bu Haria ya. Baik, dan tentunya ini merupakan kegembiraan tersendiri karena sekarang sudah ada wadahnya begitu. Kalau dulu kan harus IPA, kalau enggak IPS. Padahal dua-duanya enggak suka begitu ya. Sukanya di bahasa, padahal dulu enggak ada. Nah, sekarang karena sudah ada dan ini terwadahi, harapannya adik-adik yang ada di rumah atau orang tua yang ada di rumah nantinya bisa lebih demokratif ya mungkin ya, untuk memilihkan putra-putrinya ke jenjang yang betul-betul diinginkan begitu. Nah, kemudian untuk sejauh ini di kelas bahasa, gurunya berapa Bu Haria? Gurunya atau SDM-nya yang ada di kelas bahasa? Ada 16 mapel ya? Ada 16 mapel mata pelajaran? Berarti ya
16 itu. 16 guru? Iya, dengan ditambahan sore ya. Iya, tambahan sorenya 2. 2. Iya, berarti 18. Ya. Baik. Itu terdiri dari pelajaran apa saja, Bu Ari? Apakah sudah spesifik, artinya kalau di perguruan tinggi memang sudah ada linguistik, sudah ada filologi, fonologi begitu atau bagaimana? Belum, masih sama, hanya kalau bahasa kan dia ada bahasa dan sastra Indonesia wajib, yeah. Kalau ini ditambah bahasa dan sastra peminatan. Jadi di peminatan nanti kan ada seperti itu, misalkan linguistik, terus fonim dan sebagainya itu. Jadi penambahannya di bahasa itu. Kalau bahasa Inggris kan juga bahasa Inggris wajib, bahasa Inggris peminatan. Kemudian tambahannya antropologi ya, antropologi. Kemudian yang lain masih sama saja dengan jurusan. Baik, berarti IPS ada tambahan antropologi begitu ya. Iya. Biar ada suasana baru lah, mungkin kayak gitu ya kira-kira ya. Biar gak stres mungkin kalau. Iya, kalau ini lintas minat. Lintas minatnya juga lintas ada. Minat. Jadi ada lintas minatnya kebetulan apa ya? Ekonomi. Ekonomi sama kalau kelas 10-nya dulu biologi. Tapi jangan matematika deh. Pasti nanti agak jet lag mungkin ya. Tapi di kelasnya ini matematika justru bagus. Paling unggul. Oh begitu. Yaudah deh, nggak jadi. Terserah ya. Berarti memang sesuai ini ya, apa namanya? Sesuai minatnya di kelasnya masing-masing begitu ya. Baik. Menarik tentunya untuk di-sharekan kepada siapapun yang ingin menuju ke kelas bahasa, apalagi ke kelas bahasa dari SMA MTA, tentunya nantinya akan siap menampung siapapun yang akan menuju ke kelas tersebut. Nah, ini ke Mbak Maharani dan Mbak Nuza. Ini kesan-kesan kalian gimana sih selama berapa tahun berarti sekarang di kelas bahasa? Ini tahun ketiga. Tahun ketiga ya? Udah mau lulus berarti ya? Mbak Maharani dulu, bagaimana kesan-kesannya selama di kelas bahasa? Tiga tahun sama Bu Hariyah lagi begitu ya? Saya itu sangat menyenangkan sekali ya. Apalagi kita mendalami sesuatu yang benar-benar kita sukai gitu, benar-benar itu bakat kita. Jadi tidak seperti hampir tidak ada kesulitan lah. Kesulitan paling ya sedikit gitu. Baik, tapi selama ini lancar. Lancar, gitu ya. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Kemudian dari Mbak Nuza. Mbak Nuza. Ya, sangat menyenangkan ya seperti yang dikatakan Mbak Maharani tadi. Karena kalau kita di kelas bahasa, kita itu selain belajar, kita juga bisa berkarya, terutama dalam kepenulisan. Kan ya senang gitu loh kalau tulisannya dimuat di media massa seperti koran, majalah, dan sebagainya. Selain belajar, kita itu juga mengembangkan bakat yang kita miliki. Langsung terjun berkarya begitu ya. Kalau Mbak Nuza, kira-kira pengalamannya yang sudah didapatkan selama hampir 3 tahun ini apa saja? Ya, kalau saya itu di SMA ini baru mulai membuat karya-karya, kemudian dikirimkan ke media. Nah, itu hal terbesar ketika saya menjadi seorang pelajar. Jadi itu saya berkarya dan karya saya itu bisa dimuat di media massa gitu loh. Baik, kemudian untuk karya-karya yang lain sudah sempat membuat atau belum, Mbak Nuza? Mungkin karya ilmiah atau kalau karya ilmiah belum, tapi lebih ke esai. Ke esai. Ya. Oh ya, baik. Kemudian kalau Mbak Maharani? Nah, kalau saya ya mulai mengirimkan juga dan alhamdulillah saya mulai menulis cerpen, ya kumpulan-kumpulan cerpen. Sebenarnya itu kayak pengalaman pribadi saya selama di SMA MTA kayak gitu. Jadi sebagai gimana ya, tabungan tulisan aja. Betul. Karena ketika kita melihat penulis-penulis dalam tanda kutip yang sudah besar, mereka biasanya memulai dari awal sejak remaja, dimulai dari hal-hal yang berkaitan dengan kehidupannya ya, Bu Arya ya, dengan kehidupan harian begitu, sehingga kedepannya punya referensi yang lebih banyak, kira-kira seperti itu. Dan kemudian karya-karya dari kelas bahasa sendiri, ini kelihatannya sudah ada di depan kita, bisa disampaikan ke teman-teman yang ada di rumah. Apa saja ini karyanya? Ya, karya kami mulai bisa dari dipegang. Ya, mulai dari buletin ini. Buletin ini tuh pertama kali dimunculkan waktu tanggal 10 November tahunnya 2014. Yaitu launching perdana yang ini, yang ini. Nah, ini tuh kita pertama kali menerbitkan buletin, kemudian dilaunchingkan bertepatan dengan Hari Pahlawan waktu itu.
Ya, ini awal kali pertama kali membuat buletin ini pertamanya kan cuma 2 lembar. Ya. Kemudian terus berkembang sampai sekarang jadi ini. Jadi berapa? Sekitar 4 lembar tapi 8 halaman. 8 halaman. Ya, baik. Meningkat lumayan ya. Itu totalnya adalah karya dari teman-teman semuanya. Teman-teman dari kelas bahasa, tapi juga menampung karya teman-teman dari luar kelas bahasa. Oh begitu, yeah. Baik. Berarti ini teman-teman sudah diajari juga ketika di kelas bahasa ini pengorganisasian untuk membuat buletin ini. Yeah. Ini terbit setiap berapa kali? Dalam sebulan atau 2 bulan? Tiga bulan sekali untuk sejauh ini ya. Yeah. Baik, meskipun sebenarnya kapasitas teman-teman bisa sih ya untuk merapatkan, artinya mungkin 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali, tapi belajarnya juga. Iya. Nah, betul. Jadi mempertimbangkan untuk hal yang lain juga seperti itu. Nah, pemirsa di manapun Anda berada, insya Allah nanti kita lanjutkan lagi ya. Masih mencoba untuk men-sharekan kelas bahasa itu seperti apa dan kedepannya juga seperti apa begitu ya. Kami akan segera kembali untuk Anda. Usai kita simak dulu beberapa informasi yang akan lewat berikut ini.